dipersembahkan oleh Halo Inang. Wah, lagi panggang ayam. Halo, ini mau bikin apa? Ini mau bikin pinadar, ayam pinadar. Oh, ayam pinadar. Ya. Oke, itu semua ayam ya? Itu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, semua di ayam. Ya. Satu ayam ya itu. Oh, ini bumbu-bumbunya? Iya. Oke. Okay. Ini bumbunya apa aja sih kalau misalnya bikin ayam apa? Napinadar. Napinadar. Heeh. Oh, ini bumbunya cabai. Cabai merah sama rawit. Iya. Baru bawang merah. Ini udah digoreng ya? Ya, yes, ini sudah digoreng ya, bawang merah. Baru bawang putih juga udah digoreng. Oke. Okay. Baru jahe. Jahe. Sedikit lada sama ketumbar yang udah dioseng ya. Oh, baru ini aku andaliman. Tahu nih, andaliman nih. Ya, andaliman. Dia nih, dua menu makanannya udah jadi. Ini tadi napinadar dan ini sirap PG tadi ya. Oke, oh berarti ayamnya begitu udah matang langsung dibalurin dengan bumbu langsung ya. Ini kita coba yang napinadar dulu kali, Inang ya. Oke. Wah, aku sayapnya aja. Ini kalau yang sirap PG ini ayamnya dipanggang aja? Cuma dipanggang sebentar aja ke bara api itu ya. Terus cara makannya gini. Kita ambil secukupnya. Ini andaliman. Ini cabai. Berarti bumbunya mentah ya? Ya, mentah semua. Mentah ya. Oke. Okay. Baru ini bawangnya. Kemudian garam. Baru jahe. Kita sekali terus makan aja. Oh, coba langsung aku di dulu. Iya, hilang dulu aja. Oh, wah, kakungnya. Sampai kuping kayak membelendak. Oke. Ini aku harus persiapan mental dulu nih pemirsa, kayaknya pedes banget. Ayamnya secukupnya. Baru kali ini nih. Cobain lagi deh. Enak. Ini kenapa makanannya gini sih, maksudnya ada khasiatnya nggak sih, Nong? Banyak lah ini khasiatnya. Ada orang, anak-anak kita mau ujian, kadang kita mau sungguhkan ini, persembahkan ini, dimakan dulu. Oh, sebelum berangkat besoknya, ke sekolah ya, gitu ya? Mau berangkat merantau, bisa kita sediakan seperti ini. Mau bekerja seperti kayak bapak-bapak seperti di kampung ini. Kerjanya kan banyak mengukir, iya. Untuk ngukir apa, buat-buat patung kan. Nah, dikasih makan ini, oh tambah semangat lah kerjanya. Dipersembahkan oleh